Diduga mengalami remblong, sebuah kendaraan truk Fuso yang bermuatan triplek menabrak kendaraan serupa bermuatan pupuk yang sedang melakukan pembelian tiket kendaraan di pintu masuk tol gate Pelabuhan Bakauheni Lampung pada Selasa malam lalu. Akibat peristiwa tersebut, tiga orang yang terdiri dari supir truk dan petugas loket meninggal dunia. Dua orang mengalami luka-luka dan dievakuasi ke puskesmas terdekat. Selain akibat kejadian ini, loket penjualan tiket online mengalami kerusakan serta membuat kemacetan di pintu masuk pelabuhan Bakauheni Lampung. Depan semua. Ya, saya aja hampir juga tadi Bang kena. Saya lari sebelah sini, sebelah kiri saya. Posisimu di mana, Bang? Posisi saya depan ini, depan itu. Jadi mobil itu kencang dari tol sana ya? Kencang dari tol, udah ada yang bilang 9, orang ada yang percaya pada kena itu. Ini kan kena serpiannya dari semua. Saya lari ke depan sini. Petugas yang datang di lokasi kejadian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu penyebab pasti dari kecelakaan maut tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Lampung.